بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jika engkau bertanya bagaimana kita dapat mengetahui tipu daya syaitan dan bagaimana cara mengetahui hal itu, ketahuilah bahwa syaitan itu mempunyai kelakuan suka menggoda yang disebut waswas. Waswas ini seperti panah yang ditembakkan ke arah kita. Yang demikian itu dapat dimengerti sejelas-jelasnya dengan ilmu yang dipergunakan untuk mengenal berbagai gerak hati atau geritik hati. Bila kita mengetahui, mempelajari ilmu tentang geritik hati, maka kita akan tahu jelas godaan atau bujukan syaitan. Yang kedua, syaitan itu mempunyai tipu daya yang bisa disamakan dengan jari dipasang buat menjerat anak keturunan Adam. Hal ini akan menjadi jelas bila Anda mengetahui tipuan-tipuan syaitan, sifat-sifatnya, dan jalan-jalannya. Para ulama kita telah banyak menuturkan bab-bab tentang gerak hati, khatar-khatar hati. Aku sendiri, ujar Imam Ghazali, juga sudah mengarang sebuah kitab yang kunamai Talbisu Iblis. Sedangkan kitabku Minhajul Abidin ini tidak dapat memuat keterangan panjang lebar mengenai hal ini. Hanya saja aku hendak menuturkan satu pokok keterangan untuk masing-masing khatar gerak hati, yang kalau Anda pegang benar-benar akan bisa memadai insyaallah ta'ala. Adapun asal timbulnya khatar, asal timbulnya geritik hati, yaitu Allah ta'ala menugasi, memberikan tugas di hati anak keturunan Adam. Satu, malaikat yang mengajak berbuat kebaikan. Malaikat itu bernama malaikat mulhim, dan ajakannya disebut ilham. Jadi malaikat mulhim ini, dia berada di hati kita dan ditugasi oleh Allah untuk mengajak kita berbuat kebaikan. Untuk mengimbangi malaikat mulhim ini, Allah juga memberi kuasa syaitan yang mengajak keturunan, anak keturunan Adam, untuk berbuat jelek. Syaitan itu bernama syaitan waswas, dan ajakannya disebut waswasa. Jadi malaikat mulhim pasti mengajak manusia kepada kebaikan, sedangkan syaitan waswas tentu mengajak manusia berbuat jelek. Demikian menurut kata sebagian besar ulama kita.
Nah, jadi dua makhluk yang ada dalam hati kita yang masing-masing mendapat tugas dari Allah. Satu, malaikat mulhim yang mengarahkan kita berbuat baik. Yang kedua, syaitan was-was yang mengarahkan kita untuk berbuat jahat. Diceritakan dari guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah bahwa syaitan itu kadang-kadang mengajak berbuat baik. Nah, syaitan kadang-kadang bisa menyerupai malaikat, mengajak berbuat kebaikan, mengajak berbuat ibadah. Tetapi maksudnya jelek. Nah, tujuannya adalah kada baik. Umpamanya, syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan utama, mafdul, supaya dia tegah dari perbuatan yang lebih utama, fadil. Contohnya, syaitan mengganjak kita, membujuk kita untuk sembahyang malam, untuk tahajud. Nah, itu perbuatan baik. Tujuan syaitan apa? Tujuan syaitan itu agar kita sembahyang subuh kaina liwat dari waktunya. Nah, kita dibujuk syaitan supaya sembahyang tahajud jam 3, jam 2. Mbah itu kena guring, bangun pukul 8. Nah, ini adalah bujukan daripada syaitan. Karena sembahyang subuh pada waktunya itu lebih utama daripada sembahyang malam itu. Nah, itu contohnya bujukan daripada syaitan. Jadi syaitan bisa mengajak kita berbuat baik, tapi hakikatnya tujuannya adalah meluputkan kita untuk berbuat yang lebih baik. Atau mengajak manusia berbuat baik dengan maksud menarik manusia itu kepada dosa besar, di mana kebaikannya tidak seimbang dengan kejelikan yang diperbuat. Seperti ujub, syaitan mengajak kita berbuat kebaikan, kita lakukan kebaikan itu, sesudah selesai kita melakukan kebaikan lalu kita ujub, artinya kita merasa mampu melakukan ibadah tadi. Kita merasa hebat karena bisa melakukan ibadah tadi. Dilupakannya kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan anugerah Allah. Nah, itu ngarannya adalah ujub. Jadi ibadah itu, sebesar apapun ibadah, sehebat apapun ibadah, kalau ujungnya merasa diri ini hebat karena melakukan ibadah tadi, merasa diri ini mampu melakukan ibadah tadi, nah itu adalah menghilangkan pahala ibadah sebenarnya. Nah, dengan demikian kita rugi, bukan dapat pahala ibadah yang besar yang dilakukan tadi, tetapi justru sebaliknya kita mendapat dosa ujub itu. Syaitan bisa mengajak kita, malam ini kita beribadah mulai jam 10 sampai subuh, membaca Quran atau salawat atau apa, diajak oleh syaitan, kita lakukan. Nah, mampu kita melakukan, tuntung kita melakukan, kita merasa, wah, diri kita hebat, diri kita kuat, diri kita mampu melakukan ibadah yang sangat berat tadi. Nah, kita lupa bahwa
kemampuan kita itu adalah anugerah Allah. Kita lupa itu. Yang penting kita merasa diri kita hebat, diri kita kuat daripada orang lain karena kita mampu melakukan ibadah yang berat. Nah, ini ujub. Nah, itu yang dituju oleh syaitan agar kita ujub. Bila kita demikian, nah, Pak, dosa yang kita dapatkan lebih besar daripada pahala yang diperoleh. Itu syaitan bisa mengajak itu. Riya. Riya itu dosa besar. Kadang-kadang syaitan mengajak kita melakukan hal-hal yang sunat, tetapi kita diajaknya untuk riya. Nah, jadi pahala yang didapat kada sesuai dengan dosa. Jadi mesti waspada, mesti hati-hati bila dalam hati kita ini ada geritik untuk berbuat kebaikan. Kita teliti dahulu apakah ini jabakan syaitan, apakah ini memang dari malaikat mulhim tadi. Dua makhluk halus ini, malaikat mulhim dan syaitan waswas, selalu bertempat di hati manusia. Sementara itu, manusia bisa merasakan pendengaran hatinya terhadap ajakan-ajakan itu. Nah, kita bisa mendengari hati kita, kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kejahatan. Nah, itu merupakan tugas yang diberikan Allah kepada dua makhluk tadi untuk mengajak kita berbuat kebaikan, berarti malaikat mulhim, kejahatan berarti syaitan was-was. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wulida libni Adam maulud, karana Allah subhanahu bihi malakan, wa karana syaitanu bihi syaitanan, fasyaitan jathimun ala uzuni qalbi ibni Adamil aisar, wal malak jathimun ala uzuni qalbihil aiman, fahuma yad'uwanihi." Artinya, apabila anak keturunan Adam dikaruniai anak, artinya bila lahir seorang manusia, maka Allah menyertakan pada anak itu satu malaikat, dan juga menyertakan syaitan pada anak itu akan satu syaitan yang lain. Syaitan bertinggir pada telinga hati manusia yang sebelah kiri, dan malaikat bertinggir pada telinga hati manusia yang sebelah kanan. Lalu keduanya selalu mengajak manusia tersebut. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, "Lisyaitani lammatun dibni Adam walil malaki lamma." Artinya syaitan itu mempunyai tempat di hati anak keturunan Adam, dan malaikat juga mempunyai tempat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengisikan, membuati pada bangunan tubuh manusia ini watak yang condong kepada kesenangan-kesenangan dan memperoleh kelezatan-kelezatan yang bagaimanapun bentuknya, baik halal atau buruk haram. Nah, jadi Allah di samping meletakkan dua makhluk halus di dalam hati kita, kanan dan kiri, juga Allah membuat di dalam tubuh manusia itu satu tabiat yang kesukaannya adalah bersenang-senang, baik yang halal atau yang haram, pokoknya yang nyaman. Watak inilah yang disebut hawa nafsu, yang selalu memalingkan manusia kepada berbagai kerusakan.
Nah, jadi dalam bangunan manusia terdapat tiga unsur yang selalu mengajak itu. Sesudah keterangan pendahuluan ini, selanjutnya ketahuilah bahwa gerak-gerak hati itu adalah bekas-bekas yang timbul di dalam hati seseorang yang mendorongnya dan mengajaknya untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Bekas-bekas ini disebut khawatir, jamaknya khatar, geritik-geritik, karena berubah-rubahnya hati. Semua khatar yang timbul di hati seseorang itu sebetulnya atau hakikatnya dari Allah Ta'ala. Hakikatnya semuaan dari Allah. Semua khatar yang timbul di hati seseorang itu sebetulnya dari Allah Ta'ala. Hanya saja khatar-khatar itu ada empat macam. Satu, khatar yang ditimbulkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati pada permulaan. Khatar semacam ini hanya disebut khatar saja. Yang kedua, khatar yang diadakan Allah sesuai dengan watak manusia. Khatar ini dinamai hawa nafsu dan dibangsakan kepada nafsu itu. Yang ketiga, khatar yang diwujudkan Allah Ta'ala sesudah adanya ajakan malaikat mulhim. Khatar ini dinamakan khatar ilham atau khatar malaki, juga disebut ilham. Yang keempat, khatar yang ditimbulkan Allah Ta'ala sesudah adanya ajakan syaitan. Khatar ini disebut khatar syaitani atau waswasah, dinamakan demikian. Nah, jadi artinya geritik hati kita ini bisa langsung dari Allah, bisa melalui hawa nafsu, bisa melalui malaikat, bisa melalui syaitan. Sebab waswasah itu gerak hati yang datang dari syaitan. Tetapi sebenarnya khatar ini timbul sesudah adanya ajakan dari syaitan. Sehingga seolah-olah syaitan yang menyebabkan timbulnya khatar ini. Geritik hati itu timbul sesudah diajak oleh syaitan. Itu ngarannya adalah khatar syaitani. Geritik hati timbul sesudah diajak oleh malaikat. Ngarannya geritik itu geritik malaki atau malaikat mulhim tadi. Geritik hati kadang-kadang timbul sesudah ajakan hawa nafsu. Nah, itu ngarannya adalah geritik hawa nafsu. Geritik hati kadang-kadang bisa langsung dari Allah tanpa melalui yang tiga itu. Nah, kita disuruh mempelajari, membedakan gerakan-gerakan itu. Karena dengan mengetahui itu kita bisa selamat daripada ajakan syaitan. Inilah empat macam khatar. Sesudah Anda mengetahui macam-macam khatar geritik hati ini, perlu pula Anda ketahui bahwa khatar yang timbul pertama kali dari Allah Ta'ala itu kadang-kadang mengajak kepada kebaikan sebagai kemuliaan dan menetapkan hujjah atas seseorang. Nah, geritik hati kita yang dari Allah langsung itu mengajak kepada kebaikan
dan sangat kuat dorongannya sebagai bentuk Allah memuliakan kita. Nah, kita ini timbul di hati hendak berbuat satu kebaikan dan dorongannya sangat kuat. Nah, itu biasanya disebut gerak itu dari Allah langsung. Tetapi kadang-kadang juga mengajak kepada kejelikan untuk menguji dan memberatkan ujian kepada seseorang. Jadi geritik hati yang dari Allah ini bisa geritiknya mengajak kebaikan, bisa mengajak kepada kejahatan. Nah, apabila geritik hati dari Allah ini bentuknya kebaikan, itu merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Bila mana geritik hati dari Allah ini berupa kejahatan, itu merupakan penghinaan, penghukuman kepada kita. Contohnya, untuk mengetahui, biasanya kalau dalam hati kita ini timbul sepuntan, kita kadada melihat apa, kita kadada mendengar apa, kita kadada terpengaruh apa, timbul-timbul di hati ada geritik hendak melakukan kebaikan dan sangat kuat, ini biasanya dari Allah. Kalau kita melihat misalnya orang ada sembahyang, timbul di hati nang sembahyang hajuana. Nah, itu ini bisa dari Allah, bisa dari syaitan, bisa dari nafsu, macam-macam. Tapi kalau geritik itu timbulnya sepuntan, tanpa ada kita melihat orang lain, tanpa ada mendengar orang lain, tanpa ada terpengaruh kepada orang lain, timbul di hati dorongan kuat untuk beribadah. Nah, itu dari Allah. Berarti Allah memuliakan kita. Dan kadang-kadang bisa juga geritik hati dari Allah itu berupa kejahatan, berbuat maksiat. Ini bisa dari Allah sebagai bentuk kemurkaan Allah kepada kita. Biasanya ini timbul sesudah kita melakukan satu perbuatan maksiat dan kita kada tobat daripadanya. Ini sebagai bentuk kemarahan Allah kepada kita, kemurkaannya kepada kita. Misal kita melakukan satu dosa, kita kada tobat-tobat, timbul pulang di hati geritik hendak berbuat dosa pulang. Nah, ini dari Allah. Allah marah lawan kita karena kita berbuat dosa kada tobat, lalu kita diarahkannya lagi untuk berbuat satu dosa. Nah, jadi geritik hati hendak berbuat dosa, bila mana datangnya sesudah kita berbuat dosa, itu biasanya dari Allah. Ini berarti hukuman. Jadi bila kita berbuat dosa, umpamanya berbuat dosa, untung berbuat dosa, ada tang pulang di hati negeritik hendak berbuat dosa pulang. Nah, kita mesti sadar, ini Allah menghukum aku nih. Ini hukuman Allah nih. Kenapa hati yang berbuat maksiat pulang tadi sudah maksiat? Nah, ini hukuman Allah. Khatar yang datang dari malaikat mulhim pasti mengajak kepada kebaikan. Karena malaikat mulhim selalu memberikan nasihat dan menunjukkan laku baik. Dia hanya ditugaskan untuk itu. Nah, kalau malaikat mulhim ini ajakannya, geritiknya selalu kebaikan. Dan ini umum. Bisa imbah melihat orang, timbul di hati itu lihat orang baiknya ya, ini sembahyang gampang apa. Nah, ini bisa malaikat mulhim membisiki kita. Melihat orang membaca Quran, timbul di hati baiknya orang membaca Quran, ini cuma membaca apa. Nah, ini bisa malaikat mulhim. Bedanya dengan geritik hati dari Allah langsung yang mengajak kebaikan dengan malaikat mulhim, bedanya malaikat mulhim ini ajakannya lemah. Nah, ajakannya lemah dan
kada menuju satu arah kebaikan. Pokoknya asal kebaikan napakah? Nah itu malaikat mulhim. Kalau dari Allah itu biasanya dorongannya kuat dan mengarah kepada satu macam bentuk ibadah. Misalnya dalam hati kita kuat dorongan hendak membaca Quran. Luar biasa kuatnya. Nang lain kada terbuka-buka, Quran nang dituju. Nah, ini biasanya dari Allah. Kalau malaikat mulhim, dorongannya kebaikan. Macam baca Quran kah? Baca salawat kah? Berzikir kah dalam hati ini? Nah, itu malaikat mulhim. Yang penting kita taat. Apapun bentuk-bentuk taatnya. Nah, itu malaikat mulhim. Sedangkan khatar yang datang dari syaitan tentu mengajak kepada kejelikan guna menyesatkan manusia atau agar manusia terpelisit. Memang kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, namun maksudnya hanyalah hendak menipu. Syaitan ini jelas sudah tujuannya mengajak kita kejahatan. Walaupunnya mengajak kebaikan juga pura-pura saja seperti tadi. Nah, tujuannya untuk menjatuhkan kita. Sementara itu khatar yang datang dari hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelikan yang sama sekali tidak ada kebaikannya, demi mencegah kebaikan dan agar orang menyimpang. Nafsu biasanya ajakannya kepada kejahatan. Syaitan biasanya ajakannya kepada syaitan. Perbedaannya, kalau ajakan kejahatan dari nafsu itu terarah kepada satu titik kemaksiatan. Nafsu hendak minum arak. Kadang kalau dihurup-hurupi, dorongan hendak minum arak aja. Ada ajakan hendak berbuat riba aja. Itu nafsu. Tapi kalau ajakan di hati ini berbuat dosa, tapi kadang menatap pada satu dosa. Kadang-kadang di hati ada geritik hendak berbuat zina. Di hati ada geritik hendak berbuat judi. Di hati ada geritik hendak berbuat minum arak. Belai lain, tapi semuaan jahat. Nah, ini dari syaitan. Nah, karena syaitan itu yang penting tugasnya menyesatkan kita. Apapun bentuk kesesatannya. Sungguh aku menemukan keterangan dari sebagian ulama dahulu bahwa hawa nafsu itu kadang-kadang juga mengajak kepada kebaikan. Tetapi maksudnya adalah supaya orang berbuat jelek. Sama saja dengan syaitan. Nah, inilah macam-macam ajakan khatar atau geritik hati tadi. Nah, ini perlu pengalaman, perlu perhatian, hanya kita bisa membedakan geritik-geritik hati ini. Perlu pengamatan. Kadakawa kita hanya belajar habis, kadakawa kita pelajari lalu kita amati geritik-geritik hati kita, kita praktikkan. Bila kada macam itu, kita kada akan bisa membedakan gerakan-gerakan geritik-geritik hati ini. Setiap ibadah yang digerakkan oleh syaitan pasti kada akan berhasil. Banyak ada baiknya pada baiknya. Setiap ibadah yang digerakkan oleh hawa nafsu pasti ujung-ujungnya kada akan berhasil, pasti kada akan menuntung. Nah, jadi kalau gerakan kebaikan itu dari Allah, gerakan kebaikan daripada malaikat, nah itu sukses sampai akhir. Jadi kewajiban kita itu untuk mengetahui gerakan-gerakan hati ini. Kalau nang kada baik tuh sudah jelas kita nyaman aja. Ada gerakan hati untuk maksiat, itu kada perlu diteliti dari mana yang penting jauhi. Hati hendak berbuat kada baik, itu sudah jelas. Yang penting dijauhi. Kada perlu tahu nang dari Allah kah ini, syaitan kah, nafsu kah, kada perlu. Nang kita perlu waspada bila mana hati kita ada kepingin hendak berbuat baik. Nah, karena geritik hati nang mendorong kita berbuat baik ini keempat-empatnya mau. Bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari syaitan, bisa dari hawa nafsu. Bila dari Allah, dari malaikat, kita akan menuntung sampai mati melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bila mana gerakan kebaikan di hati ini timbul ajakan syaitan, ajakan hawa nafsu, kada menuntung akhirnya dan menimbulkan kejahatan.
Nah, jadi gunanya kita mempelajari geritik hati ini hanya untuk kebaikan yang lebih penting. Hendak sembahyang, bila dari nafsu ada berpahala, dari syaitan bisa jadi dosa sembahyangnya. Nah, maka itu bila hati kita ini ada hendak berbuat baik, bermandak dahulu, tawakkuf. Kita teliti dari mana geritik hati ini, dari mana kita hendak mengaji anu umpamanya kebaikan tuh, kita nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, nak mengaji fikih, mengaji tasawuf, dalam hati ini timbul ada gerakan, jangan langsung dituruti. Kita disuruh tawakkuf sejenak, berhenti, kita cek dulu nang menggeritikakan ini siapa nih. Bila dari Allah, oh baik diterusakan. Dari malaikat, baik diterusakan. Kalau-kalau dari syaitan atau hawa nafsu. Kemudian engkau harus mengetahui pula bahwa engkau tentu perlu mengetahui tiga pasal yang di dalamnya anda bakal menemukan apa yang anda tuju. Pertama, perbedaan antara khatar baik dan khatar jelek secara global, secara umum. Yang kedua, perbedaan antara khatar jelek yang timbul di permulaan ibtidai, yang datang dari syaitan syaitani, dan yang datang dari hawa nafsu atau hawa'i, serta bagaimana cara membedakan tiga khatar tersebut. Karena masing-masing bisa menolak yang lain. Kalau khatar geritik hati hendak berbuat maksiat ini dari syaitan, obatnya ini, cara menghilangkannya ini. Kalau geritik hati hendak berbuat jahat itu datangnya dari hawa nafsu, obatnya ini, cara menanggulanginya macam ini. Nah, itu yang perlu kita mengetahui, kejahatan ini dari mana, hanya untuk menanggulanginya supaya lebih cepat menyelesaikannya. Karena kalau ajakan itu dari hawa nafsu, ajakan dari hawa nafsu, kita obati dengan zikir, kita obati dengan membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, kita obati dengan doa, kada mampan. Kada mampan. Tapi kalau geritik hati yang jelek ini datangnya dari syaitan, nah, kita bawa berzikir akan hilang. Nah, itu perbedaannya. Gunanya kita mengetahui, misalnya hati nih hendak memakan nang haram. Dari mana hendak paham? Dari syaitan kah mengajak, nafsu kah? Nah, kalau nya syaitan, baca akan zikir Quran kah, surah-surah nang empat itu kah, ini hilang sendirinya. Nah, kalau ajakannya timbul dari hawa nafsu, obatnya kada macam itu. Yang ketiga, perbedaan antara khatar baik, khatar ibtidai atau ilhami, atau dari syaitani atau hawa'i. Nah, ini yang lebih penting lagi diketahui. Membedakan mana geritik hati hendak berbuat baik ini dari Allah kah, atau ilhami malaikat kah, atau syaitani kah. Sebagaimana geritik jahat tadi, geritik jahat itu timbul bisa ibtidai,
dari Allah, kedua dari syaitan, ketiga dari hawa nafsu. Kita perlu mengetahui supaya nyaman maubati. Bila geritik hati itu datang jelek, geritik hati berbuat jahat datangnya dari Allah, itu biasa kita imbah melakukan maksiat. Nah, segera tubat kepada Allah. Maka geritik hati hendak jahat itu hilang sendirinya. Bila mana geritik hati yang jahat ini dari syaitan, bacakan zikir ayat-ayat tertentu yang menjauhkan syaitan. Bila geritik hati yang jahat ini datangnya dari hawa nafsu, itu perlu riyadhatun nafsi, latihan-latihan nafsu. Nah, perbuatan baik tiga juga. Perbedaan antara khatar baik, khatar ibtidai dari Allah, atau ilhami malaikat, atau dari syaitani, atau hawa'i, empat. Agar dapat mengikuti khatar yang datang dari Allah, khatar rahmani atau dari mulhim. Nah, itu nang bila geritik hati berbuat baik ini positif dari Allah, kawa ditarusakan. Bila geritik hati berbuat baik ini datangnya dari malaikat, kawa ditarusakan. Bila geritik hati berbuat baik ini datangnya dari syaitan, nah itu nang kada kawa ditarusakan. Geritik hati berbuat baik datangnya dari nafsu, kada kawa ditarusakan. Nah, maka itu kita dituntut untuk belajar mengetahui asal muasalnya geritik-geritik hati itu supaya selamat daripada nang kada baik ini. Nah, kemudian pasal yang pertama. Selanjutnya adalah untuk mengetahui perbedaan geritik-geritik hati tadi dari mana datangnya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna ma asrarna wa ma anta alam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma naf'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sahbihi.